Halo teman-teman, aku di sini SpongeBob akan bermain bersama kalian. Kali ini aku akan ditemani oleh di sebelah kananku ada Patrick, dan di sebelah kiriku ada Squidward. Kami bertiga hari ini akan bermain dengan Lea. Yeah, kita bermain dengan Lea. Patrick. Iya. Apakah kau tahu apa itu Lea? Aku rasa aku tidak tahu. Kau dasar kau, Patrick. Kau tidak tahu tetapi kau senang. Dasar kalian. Kalian tidak tahu Lea itu adalah sesuatu yang menakutkan. Kau dengar apa katanya, Patrick? Iya. Dia bilang Lea itu sesuatu yang menakutkan. Okay, pada permainan kali ini, Patrick dan juga Squidward, siapa yang akan bermain pertama kali? Aku. Biar aku belum pernah melihat Lea. Apa itu Lea? Ya baiklah Patrick, kehormatan pertama diserahkan kepadamu. Selamat bermain. Baiklah teman-teman, sekarang giliran aku bermain yang pertama. Aku ingin tahu Lea itu apa. Apa yang ku cari? Aku ini exit. Exit itu artinya kita harus exit. Oh, tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Dikunci. Apa yang aku lakukan, SpongeBob? Kau harus mendapatkan 8 buku, Patrick. Mencari 8 buku. 8 buku? Tidak adakah yang lebih susah dari itu? Aku coba cari di sini. Ini pintu. Aku mencari buku. Buku di mana? Buku? Itu buku. Aku menemukan buku. Aku menemukan buku. Bukunya di sini, SpongeBob. Dan aku mengambilnya. Aku mengambil buku. Mari kita pergi mencari buku yang lain lagi. Tinggal 7 buku. Itu bukan yang susah. Mari kita mencari buku. Mencari buku lagi. Bukunya buku di mana? Di mana? Apa itu? Siapa di sana? Siapa kau? Kau kenapa, Patrick? Siapa itu? Dia menerkamku. Itulah Leanya. Lea, kau tidak bicara. Kau tidak pernah bilang kalau Lea seseram itu. Aku juga belum pernah melihatnya, Patrick. Ini permainan kurang ajar. Ini game yang kurang ajar. Aku tidak mau bermain ini lagi. Ya, baiklah. Sekarang giliran kedua kita kasih kepada si pemberani, Squidward saja. Apa yang kalian takutkan? Biarkan aku yang bermain. Dasar kau penakut. Main begini saja kalian takut. Kalian lihat bagaimana aku mengalahkan Lea. Baik, aku sekarang sudah berjalan. Akan aku dapatkan 8 buku yang kau maksud itu, SpongeBob. Dan aku tidak akan pernah menyerah oleh apapun. Kenapa kau putar-putar di situ saja, Squidward? Kau membuka pintu yang di sebelah situ. Tentu saja, SpongeBob. Aku selalu bermain dengan istimewa. Di sini tidak ada apa-apa.
dari mana orang-orang itu menaruh bukunya. Suara apa itu, SpongeBob? Aku tidak tahu, Squidward. Di mana buku-buku itu ditaruh? Aku tak akan lagi. Oh, aku berjalan mundur. Ayo, buku. Aku membutuhkanmu, buku. Ini pasti sedang bercanda. Buku-buku itu sama sekali tidak terlihat. Aku sudah mendapatkan satu buku. Di mana tadi aku mendapatkan buku itu? Aku tidak tahu. Aku maju saja, berjalan pelan-pelan. Aku ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Aku ke kiri saja. Ada lorong lagi. Aku berjalan saja. Aku cepat-cepat saja. Apa itu, Sponge? Apa itu, SpongeBob? Apa itu? Itu lihat terbang. Aku menemukan kunci. Aku menemukan kunci. Oh, aku. Bukunya di mana ditaruh buku itu? Di mana mereka menaruhnya, SpongeBob? Kakak bertanya padaku, aku juga tidak tahu, Squidward. Aduh. Ini permainan bodoh. Bermain game harusnya tidak seseram ini. Oh, siapa itu berdiri? Aku. Siapa itu berdiri? Kenapa Squidward? Aku tidak sanggup melihatnya. Aku tidak sanggup melihatnya. Kakak kan paling berani, Squidward. Ku rasa badanmu mulai gemetar. Kakak keluar keringat. Aku tidak mau bermain permainan bodoh ini lagi, SpongeBob. Aku sudah. Ya, baiklah, Squidward. Sekarang giliran aku bermain. Aku harus hati-hati karena ya aku harus berhasil sekarang menemukan 8 buah buku. Aku mulai dari sini saja. Aku buka pintu. Dimana kau buku? Di sini sepertinya Petek tadi menemukan bukunya di sini. Oh, itu aku menemukan buku. Yeah, satu buku aku menemukannya, Petek. Siapa itu? Kau di sana ngapain? Dia menerkamku, Petek. Aku melihat di sendiri. Baiklah, akan kuulangi sekali lagi. Aku harus berhasil menemukan 8 buku dan mengalahkan Lea ini. Musiknya sangat mengerikan, Petrek. Iya, aku juga dari tadi merinding. Oke, kita mulai dari pintu ini. Kita mulai. Bukunya di mana? Ini dia pintu yang kedua. Di sini tidak ada buku. Dia lagi Petrek. Dia terus mencegatku, Petrek. Aku tidak dibiarkan bermain.
Aku coba sekali lagi. Kalau sekarang aku mati, berarti aku kalah. Pintu pertama. Ini dia. Sekarang aku akan mencari lagi ke tempat yang tadi. Buku masih ada di sini. Dan aku dapat. Jangan di sana. Kenapa kau di sana? Petret. Game ini tidak cocok buat kita. Ini terlalu mengerikan. Sudah, kita pulang. Teman-teman, mohon di subscribe ya. Kalau kalian belum subscribe, biar kami bisa bermain game lagi. Yo, jangan lupa kalian tulis di komentar kalau kalian ingin kami memainkan game apa. Squidward, ada yang ingin kau sampaikan? Tidak, aku masih gemetar. Kalian tonton terus video-video game kami. Kalian subscribe kalau belum subscribe. Kasih tahu adik. Sudah, aku tidak sanggup berbicara lagi. Mari kita pulang. Ada semuanya. Dodo. Dadah.